Hey guys, selamat datang kembali di channel Pegawai Histeria. Jika di video sebelumnya Pegawai Histeria membahas sebuah cerita mistis dan horor, nah kali ini Pegawai Histeria kembali dengan sebuah cerita kriminal, yaitu pembunuhan yang terjadi di negeri jiran, yaitu di Malaysia. Kenny Ong adalah seorang gadis muda yang tidak hanya menjadi korban pembunuhan saja, tapi juga menjadi korban pemerkosaan, dan mayat Kenny ini ditemukan dengan keadaan yang sangat-sangat mengenaskan, di mana mayatnya ini terbakar dan hangus, sampai nggak bisa dikenalin gitu. Dan kejadian pembunuhan ini sangat menyita perhatian warga Malaysia, dan bahkan tidak bisa dilupakan hingga sekarang. Jadi langsung saja ke kisahnya. Jadi nama lengkap Kenny Ong ini adalah Kenny Ong Lai Kin, yang lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1974. Kenny Ong sendiri sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Bermula pada tanggal 13 Juni tahun 2003 malam itu. Sebelum kejadian naas itu terjadi, Kenny Ong saat itu sedang makan malam di sebuah restoran dengan ibu, adik, dan rekan-rekannya, yang saat itu penuh kegembiraan. Terlihat juga si Kenny pun sangat bahagia karena bisa bertemu dengan rekan-rekannya. Nah, setelah kurang lebih 2 jam menghabiskan waktu dengan keluarga dan rekan-rekannya, tepat pada jam 10:30 malam, ibu Kenny udah letih dan mengajak si Kenny untuk pulang. Terus pas mau pulang, si Kenny kan nyari karcis parkirnya nih, dia mau bayar parkir. Dicarilah di tasnya, tapi nggak ada. Terus Kenny ingat kalau karcis parkirnya ketinggalan di dalam mobilnya. Cepet-cepetlah si Kenny pergi mengambil karcis tersebut di mobilnya. Pas lagi ngambil karcisnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan memaksa Kenny dengan cara mendorongnya masuk ke dalam mobil, lalu membawa si Kenny pergi. Setelah hampir 20 menit si Kenny gak muncul-muncul, ibunya pun mulai khawatir kan. Diteleponlah si Kenny, dan beliau semakin panik karena Kenny gak jawab panggilan telepon dari ibunya, dan malah tidak bisa dihubungi lagi, gak masuk lagi telepon dari ibunya nih. Lalu ibu dan adiknya si Kenny langsung turun ke parkiran karena khawatir anaknya kok gak balik-balik lagi. Terus pas udah nyampe di parkiran, Kenny-nya gak ada dan mobilnya pun lenyap karena mobilnya dibawa si penculik tadi ya. Dan pada malam yang sama, seorang petugas polisi pada saat itu sedang menjalankan tugasnya, yaitu patroli. Ketika itu pak polisi ini lihat ada mobil berhenti di tepi jalan dengan keadaan yang mencurigakan. Karena curiga, pak polisi tersebut mendekati dan memeriksa, yang ternyata di dalamnya ada si Kenny dan si penculik tadi. Terus pak polisinya nanya dong, "Ngapain di sini? Siapa namamu?" Kayak gitulah kira-kira kan. Si penculik itu pun lalu menjawab tanpa menunjukkan reaksi mencurigakan, "Saya Ahmad Najib bin Aris," katanya. Dan pak polisi itu pun melihat ada seorang wanita, yaitu si Kenny. Dia membuat isyarat tangan seolah-olah berdoa meminta tolong. Karena curiga, pak polisi itu pun menyuruh Najib untuk keluar dari mobilnya. Tapi si Najib malah langsung tancap gas, ngebut sejadi-jadinya dan sempat kejar-kejaran sama pak polisi tersebut. Sempat juga pak polisi tersebut menembak ban mobil yang dikejar Najib, tapi sayangnya polisi kehilangan jejak. Sekitar jam 12 malam, masih dengan malam yang sama nih, seorang wanita yang bernama Aminah sedang menuju ke bandara. Dan dia pun berhenti di tepi jalan, yang pada saat itu dia melihat ada sebuah mobil, yaitu mobil si Najib sama Kenny, berada kira-kira 20 kaki dari kendaraannya. Tidak lama setelah itu, keluarlah si Najib dari mobilnya dan menghampiri si Mbak Aminah untuk meminjam charger atau dongkrak. Terus si Mbak Aminah sempat melihat ke arah mobil si Najib. Mbak Aminah pun melihat ada seorang wanita, yaitu si Kenny, dengan wajah ketakutan. Kenny yang pada saat itu sempat melambai ke arahnya seolah-olah meminta tolong. Setelah si Najib pergi, Aminah percaya ada sesuatu yang gak beres nih. Yakin dengan firasatnya, Mbak Aminah ini langsung pergi dan melaporkan ke polisi kejadian yang dilihatnya tadi. Dan pada tanggal 14 Juni tahun 2003, disinilah Kenny diperkosa sebanyak 2 kali. Dan Kenny pun mendapat 2 tusukan di perutnya. Karena melihat Kenny sedang sekarat, si Najib pun mencari cara untuk menghilangkan jejak. Nah, lalu diikatlah tangan Kenny dan disumpal mulutnya dengan kain. Lalu tubuh Kenny ini dimasukkan ke dalam lubang. Padahal yang pada saat itu Kenny masih dalam keadaan hidup. Jadi hidup-hidup dimasukin dalam lubang itulah. Dan selepas membuang Kenny ke dalam lubang, dia pun membeli 2 botol bensin dan kembali ke lokasi itu dan menyiramkan bensin ke seluruh tubuh si Kenny.
Lalu Najib pun membakar tubuh Kenny hingga hangus. Dan bahkan sampai separuh badannya si Kenny ini udah gak ada lagi. Dan saat diinterogasi pun, Najib membunuh dan memperkosa Kenny hanya karena sekedar suka-suka. Memang kelainan orang kayak gini nih. Tanggal 17 Juni tahun 2003 pun warga Malaysia digemparkan dengan penemuan mayat yang sudah hangus dan tidak dapat dikenali lagi. Dan pada akhirnya pada tanggal 20 Juni tahun 2003, Najib tertangkap dan beberapa barang bukti diambil. Dan dilakukan tes DNA yang menyatakan bahwa jasad terbakar itu adalah Kenny. Dan terbukti bahwa Najib bersalah. Pada tanggal 23 September tahun 2016, tepatnya pada jam 6 pagi, Najib pun menjalani hukuman gantung. Dan selama 11 tahun di penjara, ternyata Najib telah insyaf dan berubah menjadi seorang yang alim. Nah, itu dia kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh si Najib ini. Semoga kita para wanita selalu dilindungi dari predator-predator di luar ya. Dan buat para wanita, tempat yang paling aman adalah di dalam rumah. Sekian dulu dari Pegawai Histeria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dadah!